Ah, besok duit masuk 50.000. Nah. Gila betul lah, resit betul lah ini. Ah, iya, oke, baiklah. Terima kasih karena telah sama kami. Boleh abang tahu tak kenapa adik jadi begini? Siapa pula ni? Hello. Ya, saya. Si Kiang. Saya bapa Nadia. Maafkan saya nak. Saya kena bagi tahu benda ni. Saya harap Cik Giang dapat menerima kenyataan ini. Nidia tidak percaya dalam pembedahan barah otaknya. Jom, naik. Beginilah, dek. Peluang cuma muncul sekali dalam semua hidup. Janganlah membazir masa. Agak ilah kehidupan ini.